Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 5 pelaku pemerasan yang kerap mengaku sebagai anggota kepolisian beserta sejumlah barang bukti. Para pelaku yang ditangkap di Jakarta dan di Depok ini mencari sasaran korbannya melalui media sosial. Modus yang digunakan pelaku ialah menuduh korbannya telah berbuat kriminal dan akan diproses hukum jika tidak memberikan uang atau barang berharga yang diminta pelaku. Jadi berpura-pura sebagai polisi, untuk TKP-nya sama dengan yang tadi di wilayah Kebagusan, ini di apartemen Kebagusan City, Tower B, lantai 21. Kini kelimanya dijerat pasal berlapis 365 dan 368 KUHP, pencurian pemberatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.